nyari orang tuanya Kak Fatih malah di sini sih? Om. Udah, pokoknya jangan berisik. Tunggu di sini karena mau beli tiket. Mau masuk nggak? Tungguin. Orang-orang pada kemana mau ya? Tuhan, lewat lagi ya. Langsung aja, Mbak. Rombongan sikus yang lain sudah menunggu di dekat kandang macan. Ini tiketnya, pegang. Satu orang satu. Ini buat Fat. Fatnya mana? Tadi ada, Om. Sekarang sih nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Kan sama kalian tadi. Mungkin Kak Fatnya udah masuk kali. Kita masuk ya, kita cek dalam. Ayo. Disimpan, awas hilang. Ayo, sampein, yuk. Ada teman tuh burung tuh. Gini, boleh nggak ini? Dia pasti harus ini. Menerangkan rumah baru, baru rumah. Ah, udah. Mana Patia tuh orang janji? Mana? Tuh. Orang tuanya. Tuh. Itu kan pada teman. Oh, nyet. Jangan. Percaya nggak Patianya masa sih tuh Patia tuh orang nggak mungkin nggak udah. Ya nggak sih? Ya udah. Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri. Masa sih? Ya udah gitu kali ya. That's it. Apa lagi? Tua orang nemu. Aha. Muda orang cincin. Muda masih. Nah, melihat mukanya. Enak aja. Cepetan. Perjanjian kita dapetin cincin. Sini. Cincinnya. Bagus. Bodoh amat, ketemu sono. Yang penting cincin udah balik. Itu artinya kontrak kerja sama perusahaan gua dengan Amanda pasti akan tercapai. Dan nenek pasti udah percaya sama gua. Bapak ibu. Kok galak? Kok kasar? Paling gak gitu sama dong anak sama. Ini kan Patia nih. Ini selama nih ketemu gak nih bapak ibu kangen belum mau elus kucu tadi ya kan biarpun ini bapak ibu Patia sama pokoknya ternyata
banyak mau ya. Banyak lagi. Kenapa sih? Ini mau nggak ketemu nih pada sama emangnya? Belum. Nah, ini kecil-kecil kali ini pati bapak ibu ya. Kecil, ini anak gede. Apa enggak? Tanya. Bapak ibu pati sama ya? Hah? Bapak ibu, sini. Kok lari? Kenapa ini semua? Dapet. Rasain lo, kok kerjain? Fatia mana ya? Tadi kan dia lari ke arah sini. Iya. Lihat, itu kan Kak Fatia. Dia ada di dalam kandang monyet. Iya. Kasihan ya Kak Fatia. Iya. Dia kira monyet itu bapak ibunya Kak Fatia. Ada aja nih. Ayo kita tangkap bicara. Ayo. Kak Fatia bertangkap. Ayo kita berit. Ayo tolongin. Bisi. Lagi satu. Aduh. Rusuh banget nih, Rus. Hei, ngapain kamu di sini? Jadi yuk, cepetan kita tolong Kak Fatia. Tapi gimana caranya? Masa kita masuk terus ikut kejar-kejaran? Iya, gimana nih? Sebenarnya sih gue kasihan juga. Tapi gak apa-apa lah. Yang terpenting kan cincin ini. Hei, kamu gak akan pelaku monyet, tau gak? Ayo, keluar, Rem! Aja kita nih. Bikin repot aja nih ya. Mana sih lari? Cepet banget larinya ya. Mana ya kelihatan indah nih. Coba. Nenek kecewa sama kamu. Nenek kan sudah memperingatkan kamu sebelumnya. Tapi Nenek. Nenek rasa kamu tidak mampu memegang pimpinan perusahaan ini. Kamu dipecat. Pecat, Nek. Nek, tolong, Nek. Tolong. Kasih aku kesempatan. Aku pasti bisa pimpin perusahaan ini kok, Nek. Ya? Nek, tolong, Nek. Nek, aku akan lakuin apapun, Nek. Beri aku satu kali kesempatan. Apapun? Apapun, Nek. Baik. Nenek akan berikan kamu satu kesempatan lagi. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Apa itu, Nek? Kamu harus melibatkan Fatia di dalam perusahaan kita. Nek, tapi Fatia itu kan... Terserah kamu. Nek, tunggu. Benar? Iya. Kenapa sih Nenek selalu aja bilangin cewek utar? Tuan aku bener-bener udah ngambil hatinya Nenek. Awas aja. Gue gak akan kenal dia.